Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta penghentian impor pakaian bekas agar tidak mengancam industri tekstil dalam negeri. Presiden menyatakan sudah meminta lembaga terkait untuk menelusuri bisnis impor baju bekas tersebut. Akan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop, mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita.